Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Maksudnya, berapa ramai orang yang bangun solat pada waktu malam tetapi tidak mendapat sebarang ganjaran melainkan berjaga malam sahaja. Sidang pendengar rahimakumullah, solat itu mempunyai adab-adab yang zahir dan juga yang batin. Adab-adab yang zahir dalam solat itu adalah seperti syarat-syarat solat, rukun-rukunnya dan sunat-sunatnya. Sedangkan adab solat yang batin itu adalah khusyuk serta menghadirkan diri ketika dalam solat. Orang yang bersolat tetapi hatinya lalai dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka solatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak mempunyai nilai di sisi Allah. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Wa aqimis solata lidzikri." Maksudnya, dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Orang yang bersolat tetapi hatinya tidak khusyuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka solatnya itu tidak mencapai kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tips untuk khusyuk di dalam solat seperti yang dianjurkan oleh para ulama adalah memperbanyakkan zikir kepada Allah di luar solat. Orang yang mampu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala di dalam luar solat pastilah lebih lagi mengingati Allah Taala di dalam solat. Maka hendaklah kita memperbanyakkan zikir di luar solat supaya di dalam solat kita dapat khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah dalam bulan Ramadan yang mulia ini kita memperbaiki solat kita agar lebih sempurna dan supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gemilangkanlah bulan Ramadan ini dengan menambah baik solat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.